Gembor, situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Desa Tutu Gembong aman terkendali. Karena itu segenap masyarakat desa siap menerima kehadiran Bupati Kepulauan Terimar bersama rombongan dalam agenda pengresmian Puskesmas Tutu Gembong Kecamatan Mirumas. Laporan selesai. Terima kasih. Lanjutkan. Lanjutkan. Nah ini ya. Kami sama kena ruang lupa yang diatur ini. Kalau sama ada yang diatur ini. Ya dari yang namanya ini karena rumah sakit ini. Makanya kaya saya melakukan rumah anak. Resmikan rumah sakit ini. Makanya kami orang rumah. Kaya film siap-siap mersi. Ya ya kita pakai ini sih. Nusa belakang ini. Makanya ini itu. Ya. Terima kasih Pak Calon. Terima kasih Pak Calon. Bapak Kades, ya, Ibu, ya. Bapak-bapak semua. Ifruan amutan warato ini not mai ita woldok nala ro owak ja lunta kadara lolin sakriano weyan masak sinandoku kena arkilo nuene Thank you.
Bapak Ibu sekalian, inilah kisah hidup orang tani. Cara membuat bakar batu. Isi kawan. Yang berada di kepala sebagai payung, tetapi mereka bisa menguatkan kota anak-anak yang mempunyai yang menghasilkan berbagai macam ciri khas yang membangun dalam negeri. Langutku ya yang penolak duit. Nah, ini Mama dong punya harga ya, bakar batu. Ini Mama dong bakar batu, eh. Ya, mari. Ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, luar biasa. Orang kabung tuh. Angkat tuh, bener. Kita dapat Thank you.
kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Mohon perhatian. Acara peresmian Puskesmas Kutu Kembung Kecamatan Nirumas Rabu 20 April 2022 dimulai. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore dan shalom.
ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, mengawali sambutan saya pada acara pengresmian Puskesmas Tutuk Embun pada sore hari ini, perkenankan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Bapa Sang Pencipta kita, karena atas pertolongan Tuhan kita semua dapat dipertemukan pada sore hari ini dalam keadaan baik, sehat, dan tanpa kekurangan apapun. Untuk itu, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak-bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan hormat saya menyapa Bapak Kapolres, dengan hormat saya menyapa Bapak Dandim, dan yang terhormat pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berkesempatan hadir, Bapak Wakil Ketua dan Ibu Ketua Komisi serta anggota DPRD yang terhormat. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, para pimpinan SKPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama staf ahli dan asisten yang mendampingi saya pada kesempatan ini, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Wilayah Kecamatan Mirumas, Bapak Camat bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Mirumas, Pak Kapolsek dan seluruh anggota Polri, dan Pak dan Ramil bersama anggota TNI Angkatan Darat yang mengabdi di Kecamatan Mirumas. Dan yang saya hormati, saya banggakan para kepala desa sekecamatan Mirumas yang berkesempatan hadir, dan ibu-ibu ketua tim penggerak PKK dari desa-desa sekecamatan Mirumas yang saya banggakan, teman-teman para kepala puskesmas dan tenaga kesehatan yang mengabdi di bidang pelayanan dasar kesehatan di wilayah Kecamatan Mirumas yang saya banggakan, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, serta segenap warga masyarakat, teman-teman wartawan media cetak dan elektronik yang berkesempatan hadir pada saat ini yang saya hormati. Perkenankan saya pada kesempatan ini menyampaikan beberapa hal kepada kita semua dalam rangka pengresmian Puskesmas Tutuk Embun pada saat ini. Yang pertama, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saya ingin mengaturkan terima kasih kepada teman-teman tenaga kesehatan, kepala dinas kesehatan bersama dengan seluruh jajaran, para kepala puskesmas dan tenaga kesehatan yang mengabdi di Kecamatan Mirumas Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang mana secara terus-menerus tanpa pamrih memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat dari desa ke desa dan dari kecamatan ke kecamatan. Pelaksanaan vaksinasi sebagaimana sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Jokowi telah berhasil dilakukan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ini semua karena ada dukungan besar dari teman-teman tenaga kesehatan, sehingga pelaksanaan vaksinasi secara massal dan gratis di Seanteo Kabupaten Kepulauan Tanimbar, lebih khusus di Kecamatan Mirumas, telah berjalan dengan baik. Karena itu, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saya patut menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan, apresiasi kepada seluruh petugas kesehatan yang mengabdi di Kecamatan Mirumas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya, ibu bapak, segenap warga masyarakat Tutuk Embun, hadirin undangan yang berbahagia. Pemerintah daerah terus-menerus berusaha untuk menyiapkan sarana-prasarana
terutama di bidang pelayanan dasar, yaitu di bidang kesehatan dan pendidikan, sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu menuju Tanimbar yang cerdas, sehat, berwibawa, dan mandiri. Kita tahu bersama bahwa sarana kesehatan seperti yang kita bangun pada saat ini menelan biaya yang cukup besar. Puskesmas Tutukembun, hemat saya, merupakan salah satu puskesmas yang cukup megah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Untuk ukuran kecamatan dan apalagi desa-desa di sekitar Tutukembun ini rata-rata punya puskesmas rawat inap sendiri. Sebut saja Tutukembun, Waturu, dan juga ada puskesmas-puskesmas yang lain. Memang ada pengecualian. Ketika warga masyarakat Tutukembun bertemu dengan saya, demikian juga masyarakat Waturu bertemu dengan saya, meminta agar membangun puskesmas di desanya sendiri. Dan ketika itu kemudian saya menyatakan pendapat menyetujui usulan masyarakat untuk kita membangun puskesmas, termasuk puskesmas Tutukembun ini. Janji saya kepada masyarakat Tutukembun sudah saya tepati. Puskesmas sudah dibangun dan ini akan segera diresmikan dan digunakan. Jadi berarti saya tidak ada janji yang terutang di desa Tutukembun. Mungkin yang berutang ke saya adalah warga masyarakat Tutukembun kepada bupatinya. Tapi kalau perlu dibayar lunas hari ini, nanti saatnya saya akan minta bayar lunas. Nanti saatnya, baru saya beritahu. Ibu bapak sekalian, saudara warga Tutukembun yang saya hormati dan saya banggakan, rumah sakit rawat inap Puskesmas Tutukembun, yang kita bangun ini menelan biaya 9 miliar lebih. Harapan saya kiranya puskesmas ini dapat nanti dapat digunakan dengan baik. Jaga, rawat, pelihara, sama seperti kita jaga, kita rawat, kita pelihara diri kita sendiri. Jadikan aset puskesmas ini sebagai aset kepunyaan kita masing-masing. Jaga, rawat, dan pelihara sarana-prasarana yang ada. Karena ke depan kemungkinan desa-desa yang lain akan mengalami kesulitan dan tidak mungkin semua desa kita harus bangun puskesmas. Dengan memperhatikan jumlah penduduk, demikian pula dengan memperhatikan jarak satu desa dengan desa lain, dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional yang memang sedang mengalami kesulitan, maka sulit untuk kita membangun puskesmas seperti ini, puskesmas yang megah dan lengkap seperti ini di desa-desa yang lain. Karena itu, kalau kita sudah punya aset yang begini baik, begini bagus dan lengkap, saya minta agar kita jaga, kita rawat, kita pelihara, supaya nanti dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Maka aset besar yang kita miliki saat ini di desa Tutukembun patutlah kita jaga, kita rawat, kita pelihara. Kepada teman-teman tenaga kesehatan yang dipercayakan untuk mengabdi di sini, mempergunakan seluruh fasilitas yang ada di sini, saya titip pesan. Aset besar ini bisa bertahan lama, bisa digunakan nanti untuk anak cucu kita apabila teman-teman tenaga kesehatan menjadikan aset ini sebagai milik teman-teman sendiri. Jadikan aset ini sebagai aset milik sendiri, karena itu dirawat, dijaga, dipelihara supaya tidak mudah rusak. Ini harapan pemerintah daerah, harapan masyarakat,
ya, supaya menjaga, merawat, dan melindungi. Pergunakanlah aset ini sebaik-baiknya untuk kepentingan kesehatan pelayanan masyarakat yang lebih maksimal. Saya senang dengan moto teman-teman yang mengabdi di Puskesmas Ebon. Motonya, kami datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Karena ini teman-teman yang buat, saya yakin bukan kepala dinas yang buat, bukan juga bupati yang buat, tapi teman-teman para abdi di bidang kesehatan yang buat sendiri. Bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Maka implementasinya kita tunggu. Masyarakat, pemerintah, dan semua unsur komponen masyarakat menunggu implementasi dari moto besar ini. Kami datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Wujudkan itu. Ketika ada warga masyarakat yang datang, mereka baru sampai di depan ini, sambutlah mereka sesuai dengan moto ini. Datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Layanilah masyarakat. Mulai dari depan pintu puskesmas ini, sampai mereka dilayani di dalam ruangan. Kemudian antarkan mereka sampai ke depan puskesmas ini pula. Layani mereka dengan senyum. Layani mereka secara maksimal. Berikan mereka obat yang terbaik supaya mereka bisa merasakan pelayanan yang maksimal dari teman-teman. Saya percaya bahwa teman-teman sudah melakukan itu. Dan kini kami minta supaya teruskan itu. Jangan pernah berhenti memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sepanjang kita masih mengabdi kepada negara sebagai ASN, maka sepanjang itu pula kita memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa pamrih, tanpa memperhatikan pembiayaan. Utamakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal sebagai bupati. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini perkenankan saya mengaturkan terima kasih. Terima kasih saya kepada Forkopimda, kepada TNI dan Polri. Terima kasih saya kepada seluruh aparatur sipil negara, teman-teman yang mengabdi di bidang kesehatan yang kita cintai ini. Selanjutnya, saya patut menyampaikan selamat Paskah meskipun sudah lewat kepada saudara, warga dan jemaat Tutuk Embun yang merayakan Paskah. Dan pada kesempatan ini, saya berharap pasca berikutnya nanti kita bisa bertemu. Saat itu saya sudah punya kapasitas sebagai masyarakat. Mudah-mudahan warga Tutuk Embun bisa mengundang saya nanti bikin pasca bersama tahun depan. Kita makan bakar batu seperti tadi ibu-ibu menampilkan tarian bakar batu. Karena memang kita orang Tanimbar ini tidak bisa terpisahkan dengan bakar batu. Yang penting jangan batunya yang bakar kita, tapi kita yang bakar batu, ya. Jangan batu bakar kita. Itu yang dapat saya sampaikan. Selamat kepada warga masyarakat Tutuk Embun. Selamat menikmati pelayanan kesehatan di puskesmas baru, puskesmas kebanggaan orang Tutuk Embun. Silakan mempergunakan fasilitas ini untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih maksimal. Demikian, kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita semua. Salam sejahtera, selamat sore dan shalom. Selanjutnya, mohon mendampingi Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Mohon maaf, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bapak Kapolres, Bapak Dandi, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Bapak Kepala Dinas Kesehatan.
Bapak Ibu hadirin undangan yang saya muliakan, dengan meminta pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu tanggal 20 April 2022, saya Bupati Kepulauan Tanimbar secara resmi berdidampingi oleh Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, seluruh lapisan masyarakat, bersama-sama kita meresmikan gedung UPT Puskesmas Tutu Kembung. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita semua. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada ini. Dan rapat yang selesai, Bapak Ibu disilakan kembali ke tempat semula. Ini tempat tidur lama. Kesana. Mas Ben, kok yang mau berbagi?
Thank you.
atas Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya. Ijma HPG. Iya Pak. Jadi ada satu desa tidak bukan tutup kemo. Ada satu desa di pendidikan SD. Jadi Ibu Nuril ini mengajar SD. Lalu ini kalau Ibu Yul sebagai ibu guru, yang ini dong sebagai anak-anak SD. Jadi yang ibu guru tanya, yang satu ini dia nama Yosef, yang ini nama Yosef, yang ini nama Takdar, yang ini nama Lalape, yang ini nama Tiki Miki. Yang ini nama Guareit. Yang anak ini nama Sugau. Lalu ibu guru selalu mengajar. Jadi ibu anak-anak ini hari katong sing belajar mengajar, katong apa ajar menyanyi. Lalu katong belajar menyanyi. Lalu ibu guru tanya Yosef ini. Nah Yosef, Yosef mau menyanyi lagu apa? Iya. Lalu yang ini anak ini, ibu guru tanya lah, Yosef mau menyanyi lagu apa? Satu dosa satu bangsa. Sampai terakhir berbeda-beda judul lagu. Lalu ibu guru tanya, Yosef inilah, Yosef bilang, ibu beta menyanyi ibu kita Kartini. Lalu dia menyanyi, ibu bintang Kartini, meliputi cabuti, ibu bintang Kartini. Meliputi cabut dan cabut di sekolah FPG semuanya terang. Sekian dan terima kasih.